Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya, Azam Afidi bin Azman di ITEC Shah Alam. Inilah hari yang kita tunggu-tunggukan, iaitu Fly High 2014. Jadi, apa itu Fly High? Fly High merupakan satu program pre-departure bagi pelajar-pelajar yang bakal meneruskan pengajian ke Australia dan New Zealand. Talk to God, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you gon' find yourself. Standing in the hall of fame, you. Jadi bersama saya sekarang ni Ustaz Afwan Cik Mansur Arumi selaku pengarah bagi Middle East Program ITEC. Alhamdulillah, tadi kita pun sudah selesai dengan kuliah kita yang pertama yang bertajuk Paradigm Shift. Apa yang Ustaz boleh rumuskan dengan tajuk kita pada malam ni, iaitu Paradigm Shift dengan being the ambassador of Islam, jadi duta kepada Islam? Yang saya nak sampaikan ialah apabila kita melihat mereka ini mindsetting masing-masing pergi ke mana saja, bila pun fikir apa yang kita nak dapat, apa kita nak dapat, apa yang kita akan dapat. So kita nak ubah supaya mereka ini boleh lagi kreatif fikirkan apa yang kita boleh berikan, apa yang kita boleh berikan dan apa yang kita boleh berikan. Biarpun nampak mudah, tetapi secara orang kata nampak macam retorik, tetapi sebenarnya boleh kalau kita nak capai kejayaan jika kita ada pemikiran yang positif, insyaAllah. Yeah, you could be the greatest, you could be the best, you could be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war, you can talk to God, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock, yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you gon' find yourself. Standing in the hall of fame, you. Alhamdulillah, kita sudah sampai ke hari yang kedua untuk Fly High 2014. InsyaAllah pada hari ini, brothers dan sisters kita akan berpeluang untuk mendengar sedikit pengkongsian daripada orang-orang yang sangat hebat, iaitu Prof. Dr. Hamdi, Ustaz Syahari dan juga Brother Syakiri. Jom, let's fly high! For your people, do it for your pride. Are you ever gonna know if you never even try? Sekarang saya bersama Profesor Dr. Hamdi Abdul Syukur. Dan tadi kami dah selesai dengan kuliah yang bertajuk Pursuit of Excellence. Jadi sebelum Prof kembali ke rumah, saya ingin bertanyakan soalan. Apakah yang dapat disimpulkan daripada ceramah yang bertajuk Pursuit of Excellence itu untuk dijadikan pengajaran bagi peserta sebelum mereka terbang ke Australia ataupun New Zealand? Silakan Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mereka fly, yang saya difahamkan bulan 2 ini, yeah. Harapan kita ialah dengan adanya program ini dan selepas daripada talk tadi, supaya mereka faham tentang persediaan untuk menjadi orang yang excellent dan hakikat excellent itu sendiri, iaitu bukan semata-mata mendapat straight A's ataupun 4 flat, tetapi lebih daripada itu, iaitu menjadi manusia yang berjaya di dunia dan juga soleh serta muslim. Harapan kita lah semoga mereka dapat mencari ruang untuk terus memiliki diri. Dan cara yang disyorkan tadi ialah dengan menyertai persatuan pelajar ataupun program-program yang dapat membina syaksiat dan jati diri serta karakter building proses.
Jadi harap-harapnya mereka balik dengan segulung ijazah yang cemerlang, yang bukan sekadar cukup-cukup makan seperti yang biasa kita dengar. Dan mereka harapnya juga akan datang dapat menyumbang terus kepada pembangunan negara dan bangsa. You can run the mile, you can walk straight through hell with a smile. You can be a hero, you can get the gold, breaking all the records they thought never could get broke. Yeah, do it for your people. Sekarang ni saya bersama dengan Ustaz Syah Adi Abdul Rahman. Hari ini saya baru selesai kuliah yang bertajuk Muslim Society, Muslim Syariati. Saya ingin meminta Ustaz menampaikan sedikit kata-kata semangat ataupun nasihat yang berguna untuk adik-adik yang bakal apply ke Australia dan New Zealand. Harapan saya kepada adik-adik yang akan berjuang di Australia, di New Zealand, buat bekalan niat yang betul daripada sekarang dan bertegaslah dengan niat baru, azam baru yang telah dipasakkan. Bila anda tidak meretakkan niat yang tepat, niat yang betul, maka ia akan menentukan apa yang akan anda corak pada kehidupan anda 3 tahun, 4 tahun di sana nanti. Anda belajar untuk siapa, anda belajar untuk apa, dan apakah hanya anda perlu sekadar cemerlang di atas kertas peperiksaan atau banyak persiapan mesti anda buat sebelum anda pulang ke tanah air sebagai pemimpin anak muda di negara yang sangat memerlukan pemimpin berjiwa Islam tetapi saintis dalam bidang yang sangat diperlukan oleh masyarakat pada hari ini. Doa saya kepada anda untuk pergi dengan keberkatan daripada Allah. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum. Go bang it on a storm. You can throw your hands up. You can beat the clock. You can move a mountain. You can break rocks. You can be a master. Don't wait for luck. Dedicate yourself and you will find yourself. Berjaya membawa kita untuk bukan sekadar menjadi seorang Muslim yang syariatik tapi menjadi Muslim yang saintifik yang memikir turut memikirkan tentang keduniaan dan tidak melupakan akhirat. Eh, dah sampai hari yang ketiga dah. Cepat sangat masa berlalu kan? Tapi jangan risau. InsyaAllah pada hari yang ketiga ini akan menjanjikan kepuasan, kemeriahan dan kehangatan yang lebih lagi untuk para peserta. Let's high high. Tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak sempurna.
seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arifuddin bin Khairul Azhar dan saya akan melanjutkan ke RMIT insya-Allah. Keseluruhannya melibatkan cara-cara nak menyesuaikan diri ke Australia dan New Zealand. Dan apa yang menarik pasal Fly High ni, saya amat menyukai usul-usul Islamik yang diterapkan. Dia menyentuh seluruh aspek kehidupan dan memberikan saya gambaran sepenuhnya bagaimana saya nak apply cara hidup Islam yang sebenar di sana. Saya yakin orang-orang yang menjayakan program pelahan ini mampu berbuat sedemikian. Dan setakat itu saja, saya rasa apa yang boleh saya kongsikan tentang pelahan ini, dan all the best pelahan. Apa ni? Inilah sarapan terakhir buat peserta Fly High 2014. InsyaAllah pada hari ini, Fly High 2014 akan melabuhkan tirainya. Sekarang ini, para peserta Fly High 2014 sedang mendengar satu forum yang bertajuk Amanah dan Cabaran. Forum ini dihadiri oleh barisan panel yang pernah ataupun mempunyai pengalaman belajar di luar negara, iaitu Australia dan New Zealand. Melalui forum ini, para peserta Fly High 2014 akan mendapat sedikit input dan perkongsian mengenai kehidupan di luar negara dan apakah sebenarnya tanggungjawab yang tergalas di bahu kita sebagai pelajar yang berpeluang untuk belajar di luar negara dan apakah yang ingin disumbangkan apabila kita sudah pulang ke Malaysia. Jom kita tinjau forum Amanah dan Cabaran. Pada hidup memberikan senyuman abadi, walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Oh. Kami dari pihak Fly High 2014 ingin mengucapkan segala penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada para peserta atas komitmen dan kesudian untuk menyertai program pre-departure Fly High. InsyaAllah, semoga kita berjumpa lagi. Don't just jump. Let's Fly High!